Hola, thank you udah klik video ini dan selamat datang di video gue dan let's go kita mulai videonya. What? Yes, 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 yes. Nice, guru. Makan. Oke, guys, welcome di channel gue. Dan di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian, buat para user assassin dan role jungler, gue bakal kasih tahu kalian di video ini bagaimana cara mengcounter gameplay tank jungler yang biasanya kalian kayak, bang, gue takut dirusuh nih, bang, kan dia kan pakai sawi, bang, darahnya tebel, takutnya dirusuh buffnya di invade. Tapi tenang, gue bakal kasih tahu ke kalian caranya di game ini, di video kali ini maksudnya, untuk mengcounter gameplay tank jungler supaya kalian gak kerusuh, supaya kalian well farm, dan bahkan kalian yang jadi owning di gamenya. Jadi kayak gimana gameplaynya, jadi kalian langsung aja nonton di gameplaynya, oke? Oke, guys, jadi kita udah masuk ke dalam draft picknya. Dan seperti yang tadi gue bilang dan judul video hari ini, bagaimana caranya mengcounter tank jungler pakai assassin tapi pakai emblem killing spree. Dan contohnya di sini gue ambil link ya, dan kita lawannya Chou jungler yang pasti Chou-nya bikin tank dong, jelas kan. Kita pakai link, pakai killing spree, jadi sebenarnya bisa dilawan. Makanya gue kasih tips kalian di video ini, dan semoga berjalan dengan baik juga gamenya. Jadi ya, sebenarnya bisa hero lain juga, Hayabusa bisa, Lancelot bisa, Link bisa, tinggal tergantung gameplay kalian, pattern farming kalian, decision making kalian, tergantung di dalam game semuanya. Tergantung teman juga sih, kalau temennya rada-rada aneh juga sulit gitu ya. Jadi ya, welcome to Mobile Legend. Kita hafalin spellnya dulu, flicker 3, carry-nya purify. Turtle di atas, tapi karena kita Link, kita start merah dulu. Kenapa, bang, start merah dulu, bang, kalau Link, bang? Supaya nanti pas turtle pertama, kalian birunya masih ada. Jago member lu, cakep, kelas. Di sini kita langsung aja pakai retribution, dan ini harusnya temen gue dapat info start mana ini Chou-nya. Kita harus tahu Chou-nya start mana, guys. Oke, start merah. Panci retri apakah bisa? Dapat bahkan merahnya, dari first blood, mantap sekali. Nah, kalau begini ceritanya kita ambil biru kita aja langsung cepetan. Dan siap-siap buat invade biru dia ya. Karena kita pasti level 3, dia level 1. Oke, dia belum ambil. Dia masih ikut perang lah tuh. Jadi nah, kita cuek dulu, guys. Gak masalah. Nah, kita retry gak apa-apa. Retry di situ. Gak masalah, biar dia semakin kepres, guys ya. Gak masalah, dia kasih buff biru gak masalah, guys. Karena hijau di early itu cukup penting juga. Kita udah level 4. Kita ambil aja nih hijau-hijaunya semua. Berarti setelah ini rotasi kita kemana? Rotasi kita adalah ke sini. Oke. Langsung kita samperin. Nah, dapat kan? Apa? Kita udah dapat 9 jungle. Kalian lihat 9 jungle, bro, di merit 146, bro. Ini gokil banget, bro. Gak usah terlalu mau maksa nge-kill di early kalau kalian pakai killing spree. Karena ya kalian tahu sendiri, lawan tank-tank jungler, seberapa tebalnya mereka. Walaupun ini under level mereka sih Chou-nya ya, tapi gak apa-apa, sabar aja dulu. Nah, ini kalau udah kayak gini pattern-nya, kalian jangan turtle, guys. Kalian skip turtle dulu. Tapi kalian coba buat teman kalian suruh buka di sini. Kalian ambil merah kalian. Tapi kalau dia retry turtle ya. Mantap, mati lagi. Oke, berarti kondisional ya, guys ya. Kondisional, dan kondisional di sini kita bisa follow up teman kita. Oke, mantap, nggak di KS, thank you. Langsung aja kita turtle. Nah, ini Chou-nya udah nggak main sih.
Tapi tenang, kita tetap stay calm, stay chill. Nah, di sini birunya Chou juga up. Kita langsung aja ambil biru kita, siap-siap buat invade, simpen retri, jangan lupa jangan dipakai. Langsung aja ambil guys ya, enggak usah tunggu dia ngehit. Nah, dia ngehit juga sih. Oke, kita dapat di sini. Masih damage sedikit. Lapu join. Lihat lapu-lapu. Aman. Nah, ya. Di sini kalian harus pattern-nya harus terjaga guys ya kalau udah kayak gini ya. Ngapain kari offset gini? Offset banget karinya, bro. Mantap ya. Lihat lapu-lapu sama Matildanya sampai situ offset parah itu. Nah, kalian lihat. Merahnya Chou up 10 detik. Kita harus langsung siap-siap karena kita beda 3 level, bro. Jangan takut, bro. Gak usah, mereka yang rusuh kita, sekarang kita yang rusuhin mereka. Retri kita harus on point. Bro. Beda 3 level ya, Retri aja. Udah AFK deh. Udah pasrah guys Chou-nya. Udah pasrah guys Chou-nya. Oke. Udah agak sedikit hopeless dia ya. Tapi gak apa-apa, semangat Chou ya. Nah ini kita ambil merah, ambil biru. Biru dia up lagi. Begitu terus pattern-nya guys ya. Kalau teman kalian bagus, makanya kayak gini enak ya. Terlebih-lebih hero-nya Link. Jadi dimana mobility-nya cepet banget kan, terbang-terbang. Ini dia enak ya, udah pattern-nya terus. Nah, begini lagi. Terus. Jangan kasih dia farming guys, jangan kasih sekali-sekali dia nge-buff. Jangan. Sama sekali jangan kasih. Nah ini maksa dia. Nah kan, dia maksa nge-kick gua. Oke. Udah, cabut aja. Udah dapat apa yang kita mau, udah dapat Chou, dapat biru, jangan maruk guys ya. Darah sekarat. Cabut aja. Nah, kalau kayak gini, merahnya dia lagi, pattern begitu. Harus inget pattern-nya. Pattern adalah kunci guys ya di game ini ya. Oke. 5 detik merahnya Chou. Ini apalagi yang dia tunggu, desperate ya. Dia mau kick gua juga gak bakal bisa guys. Oh, darahnya sekarat pula. Ada lapu, cuek aja bro. Nah kalau kayak gini, turtle-nya deket dan temen lu banyak, cepetin aja ya. Duduk cepet banget, gila turtle-nya. Oke. Habis itu ambil merah kita, biru kita, habis itu biru Chou up. Udah gitu aja pattern-nya guys ya. Kalian tau lah ya, gitu deh. Udah, ini udah game kita. Seharusnya kalau kalian jalanin pattern dengan baik dan benar, itu udah game kita, gak akan comeback gitu. Nanti kalau udah muncul Lord, udah nge-Lord aja. Kalau mau lihat perbedaan levelnya di sini, Chou-nya level 6, gue level 11 guys, 3-0, Chou-nya 0-4. Tentu dibantu dengan Kaditan dan Grok juga di early. Tapi kayak gini juga kita ada impact-nya juga kan. Nah ini berbahaya. Nah ini bahaya nih. Ini jiwa-jiwa anak muda kayak gitu jangan ditiru ya. Ambil baiknya, buang buruk ya guys. Oke. Oke, nah biru dia up lagi. Udah semua turret udah jebol. Habis berserker. Queen Talker bikin nice. Wadidaw. Let mati dah. Link lagi. Wah, agak sedikit berbahaya sih. Sebenarnya bisa, cuma gue butuh Moskov guys. Tapi Moskovnya nggak split, nggak apa-apa lah. Di end nggak sama Moskov. Di end sih gokil sih. Enggak.
Oke, okay, gak masalah, gak dapet kill guys. Walaupun tadi greget sih ya, itu sekarat semua sih. Cuma kalau agak maksa kayaknya gue mati deh. Ini aja sih dia yang maksa sekarang nih. Wah, low banget. Oke, okay, gak mati gak masalah. Ini kalau udah menit-menit segini, pattern kalian jadi berantakan gak masalah. Karena duitnya udah jauh banget ya. Yang penting kalian menang war aja, udah sisa mekanik aja udah game ini mah. Udah sisa mekaniknya aja udah. Udah, tinggal lord aja deh. Tinggal lord aja, tinggal lord yuk. Lihat grok di atas. Birunya Chow tetap lihat. Nah, karena lordnya ada spray dah, gak usah terlalu join-join banget ya. Kita pok-pok mereka disini, nah. Pocking damage, pocking damage. Nah, ngapain nih Chow? Waduh, apaan tuh? Apaan tuh yang sakit? Nah itu gua gak tahu apaan yang sakit ya guys ya. Jadi mati ya. Itu gua gak ngerti apa yang sakit ya. Tapi kurang lebih begitu lah guys ya, cara meng-counter gameplay tank jungler. Nah kalau udah merit-merit segini mah udah sisa mekanik kalian ya. Udah lah ya guys ya, tinggal gimana kalian setup lord mekanik kalian. Nah barusan mekanik gua busuk, gak tahu apaan tuh yang sakit ya. Oke, dua orang mati. Ini mah kayaknya udah gak butuh gua teman-teman gua nih. Udah gak butuh gua mereka. Nah. Gak butuh gua nih, udah end ini. Kalau TW dulu pelan-pelan aja. Nah, masih butuh sih, masih butuh gua sih ini. Gak butuh bener guys. Gak butuh. Gak butuh bener. Dan ya, begitulah guys ya. Jadi kurang lebih cara meng-counter gameplay tank jungler kalau kalian pakai assassin dan emblem killing spree ya. Bisa diterapkan di hero Lancelot, bisa diterapkan hero Link. Intinya adalah kalian harus tahu mereka start di mana, terus ambil jungle-jungle mereka. Karena kalau tank jungler apalagi pakai sawi udah kecolong jungle-jungle ya, bahkan yang kecil aja yang ijo-ijo itu mereka udah rugi guys. Harusnya mereka yang nyolong, kita yang nyolong. Begitu, dan itu butuh komunikasi sama teman juga sih buat bukain map, makanya ya guys ya, main 5 jangan main solo kalau mau praktekin. Oke, okay? Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah tips-tips atau video-video apalagi yang harus gue buat kalian. Jadi thank you semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Kita ketemu lagi di next video. Adios.